si wartawan ini juga mengungkap perjudian dan mungkin juga narkoba di Tanah Karo di sana. Nah, tanggapan ISIS seperti apa nih dengan temuan ya, awal dan banyak kemungkinan-kemungkinan lain? Ya, memang harus melalui penyelidikan lebih dalam lagi ya. Karena terkait dengan peristiwa kebakaran itu tentu tidak bisa disimpulkan terburu-buru. Karena itu juga harus ada olah TKP lebih dulu, posisi korban ada di mana, misalnya seperti itu. Karena yang menjadi korban ini kan bukan satu orang, tapi satu keluarga, empat orang kan. Makanya penyelidikan lebih dalam itu harus dilakukan oleh kepolisian gitu. Apa penyebab diawali dengan apa penyebab dari kebakaran itu, terkait dengan motif itu adalah persoalan lain gitu. Dan kalau kemudian ditemukan kejanggalan-kejanggalan terkait dengan penyebab kebakaran, penyelidikan pun juga harus dilanjutkan lagi itu. Apakah ada unsur-unsur kesengajaan terkait dengan kebakaran itu? Kalau kemudian ada unsur kesengajaan, apa motif dibalik pembakaran itu, seperti itu. Makanya kepolisian jangan terburu-buru melakukan menarik kesimpulan terkait dengan penyebab kebakaran tersebut gitu.